ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amma ba'd Pemirsa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kembali kita berjumpa pada malam hari ini Demi untuk melanjutkan pelajaran kita Kajian kita yang mengambil tema pembahasan-pembahasan terkait dengan akidah al-Islamiyah atau at tauhid Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu di antara tema yang penting yaitu al-usulu ats al thalatha atau tiga pokok atau tiga landasan utama yang wajib untuk diketahui oleh seorang muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tiga landasan utama atau tiga pilar utama adalah ma'rifatullah. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ma'rifatun nabiyyihi, mengenal nabi yang diutus olehnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga ma'rifatu dinihi mengenal agamanya yaitu agama Islam. Tiga hal inilah yang disebut dengan tiga pilar atau tiga landasan pokok yang wajib untuk diketahui oleh seluruh umat manusia agar kemudian dia bisa berbahagia di dunia dan di akhirat di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Materi ini adalah materi yang eh, penting dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah dikarenakan tiga hal ini merupakan ilmu yang wajib untuk diketahui oleh seluruh umat manusia. Jadi far, hukumnya mengetahui tiga hal ini adalah fardu ain. Tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gugur kewajibannya untuk mengetahui tiga hal ini. Semuanya wajib untuk mengetahui berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya dan mengenal agamanya. Sekali lagi, tiga hal ini adalah merupakan ilmu yang wajib untuk dituntut oleh seluruh umat manusia. Yang kedua, urgensi yang kedua dari pembahasan ini adalah dikarenakan tiga hal ini merupakan inti pertanyaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu dalam kuburan. Jadi ketika kita meninggal dunia dimakamkan datang kepada kita malaikat dan bertanya kepada kita tentang tiga hal ini. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertanyaannya adalah man rabbuk nabi wa Siapa Tuhan yang kau sembah? Siapa nabi yang kau ikuti? Dan apa agama yang kau yakini? Maka tiga hal ini merupakan pintu masuk menuju kepada kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis seperti hadis Miqdad bin Aswad disebutkan bahwa apabila kita tidak mampu untuk menjawab pertanyaan ini, maka siksa demi siksa akan mendera kita. Namun apabila kita mampu untuk menjawab pertanyaan ini, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kemudian dengan apa namanya amalan-amalan yang kita lakukan di dunia, maka kita akan mendapatkan anugerah demi anugerah, kenikmatan demi kenikmatan, kebahagiaan demi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang abadi menunggu kita sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita untuk apa? mengilmui tiga hal ini, mengilmui dan kemudian meyakini dalam hati kita tentang tiga hal ini dan kemudian yang terpenting adalah mengamalkan. Beramal membuktikan keimanan kita, kecintaan kita, pengagungan kita terhadap tiga hal ini dengan amalan-amalan baik itu dengan perkataan ataupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi yang kedua adalah dikarenakan tiga pilar ini adalah pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hambanya. Tentunya yang bertanya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ketika dimakamkan dalam kuburan mereka bertanya man rubuk, wa ma dan ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Janjikan kepada kita, kemudian yang ketiga, orang yang merealisasi ketiga hal ini dan mewujudkannya akan merasakan manisnya keimanan, akan merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dzaqa ta'mal ta'mal ta iman man radiya billahi rabbah." Akan merasakan kenikmat nikmatnya keimanan, akan merasakan lezatnya keimanan man radiya billahi rabbah. Orang yang ridho menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan. Wa bil Islam dinah dan menjadikan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin Nabiya dan menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebagai Nabi. Jadi orang yang mengetahui hal ini, mengilmui hal ini, kemudian meyakini dalam hati dan kemudian membuktikan keimanan kecintaan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan merasakan nikmatnya keimanan, lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tentunya salah satu di antara apa Salah satu di antara kunci kebaikan, kunci kebaikan kita di dunia dan juga kunci kebaikan kita ketika kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat penting sekali lagi bagi kita untuk mengetahui tentang hal-hal ini meskipun dengan secara secara ringkas. Pembahasan yang pertama yang akan kita bahas adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, menghidupkan kita, mematikan kita dan mengatur seluruh semesta alam. Allah pulalah yang berhak untuk kita sembah dan tidak ada selain selain Allah, tidak ada selain darinya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan semata-mata yang berhak untuk kita, kita sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalnya adalah hal yang sangat penting. Yang pertama dikarenakan mengenal Allah adalah pokok keimanan. Jadi, pokok keimanan e, seorang hamba itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian diikuti dengan iman-iman kepada selainnya. Makanya dalam rukun iman yang disebutkan yang pertama kali adalah al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian diikuti dengan beriman kepada para nabi, para rasul, beriman kepada kitab, kepada hari akhir, qada dan qadar dan lain sebagainya. Namun pokok terpenting atau jalur terpenting dari keimanan itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Karena inti dari diturunkannya Al-Quran, diutusnya para Nabi dan para Rasul adalah apa? Mengenalkan Allah Subhanahu kepada para hambanya. Jadi inti dari diturunkannya Al-Quran, inti dari diutusnya para Nabi dan para Rasul adalah agar kemudian mereka mengenalkan kepada kita Allah Subhanahu Tentunya lewat wahyu. yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul lewat perantara mereka Jibril dan kemudian mereka menyampaikan memberitakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta pahala dari orang-orang yang beribadah, orang-orang yang beriman serta tempat Yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wataala yang beriman kepada-Nya. Oleh kerana itu, hal ini adalah perkara yang e, sangat penting. Yang ketiga, karena lewat ketika kita karena dengan mengetahui Allah Subhanahu Wataala dan mengagungkannya, akan timbul ibadah-ibadah dalam hati seperti apa cinta kepada Allah. Akan timbul al khawf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu taala. akan timbul apa ar arroja ar adalah pengharapan jadi akan timbul ibadah-ibadah yang seperti ini dari mana ibadah ini timbul karena pengetahuan kita karena ilmu yang kita miliki terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur yang memberikan rizki Allah Subhanahu Wa Taala Al Ghafur ini semua akan membangkitkan dalam hati dan dada kita ibadah-ibadah yang kita sebutkan yaitu apa? al khawf takut perasaan takut ar-raja perasaan e, pengharapan al-mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala at-ta'zim megagungan kepada Allah Subhanahu wa taala at-tawakkul menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adapun cara mengenal Allah Subhanahu wa taala ada beberapa cara yang bisa yang dapat mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah melalui ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada kita. Cara yang pertama adalah melalui ayat-ayat yang Allah tampakkan di hadapan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita ayat-ayat baik itu ayat kauniyah berupa alam semesta ataupun ayat-ayat al-matluah, ayat-ayat yang dibaca yaitu seperti Al-Qur'an dan lain dan lain sebagainya. Semua itu adalah tanda dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah bukti dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah lewat Al-Qur'an mengenalkan nama-namanya. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan lewat Al-Qur'an sifat-sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu lewat Al-Qur'an mengenalkan kekuatannya. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dan lewat Al-Quran pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaku bahwa dirinya lah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur semesta alam, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakui hal ini, kecuali Firaun dulu atau Namrud. Namun, itu semua telah binasa, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Zat yang mengenalkan dirinya sebagai Pencipta yang mengaku bahwa dia adalah pencipta, pengatur, pemberi rizki, penghidup, dan yang mematikan makhluk hidup adalah Allah Subhanahu Wa Kalaupun ada makhluk yang mengaku dirinya sebagai zat yang memiliki kemampuan ini, mereka telah dibina, telah binasa, bahkan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Taala agar kemudian menjadi bukti dan tanda kelemahan mereka bukti dan tanda bahwasanya mereka bukan Tuhan sebagaimana yang mereka mereka klaim. Ini jadi Al-Qur'an mengenalkan kepada kita tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah alam semesta. Jadi alam semesta yang sangat luas ini dipenuhi dengan gunung-gunung, dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan uh, yang sangat indah, ada lautan yang sangat luas Semua ini menunjukkan kepada kita apa? Adanya pencipta yang luar biasa. Ini semua adalah buatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Sun Allahil ladzi atqana kull syai. Ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dengan penuh keindahan, penuh kejelian dan penuh uh, ke keagungan. Inilah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengakui itu. Dan menantang tuhan-tuhan yang lain fa'aruni madza? Fa'aruni kata Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada aku ciptaan-ciptaan Tuhan selain yang mengaku Tuhan selain aku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Adanya Allah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menginformasikan dan mengabarkan tentang hal ini kepada uh, kepada kita. Wa huwa ala kulli qadhir, wa Surah Al-Mulk membahas tentang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu ke kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita untuk membaca, memikirkan, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian, dengan ini, semua memberikan kepada kita keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah dengan mukjizat, mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mukjizat ini menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah tanda yang terbesar bagi diutusnya para nabi dan para rasul yang dengannya kita mesti mengakui bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga adalah dengan fitrah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah kita. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa fa'abawahu yuhawwidanihi au au bahwasanya semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya lah yang kemudian menjadikan dia orang Majusi, orang Nasrani ataupun agama-agama yang lainnya. Inilah hal-hal yang dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan di lain waktu. Wassallallahu ala mustafa wa alihi wa wasallam. Wa aqulu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.